ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق Babulangan sresepon badhe ejer bagi langsung sareng semulya Al Habib Abdul Qadir bin Zaid Babot dari kota Probolinggo. Bakto katur. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi sabagat iradatuhu bikhtiyari man rafa'a lahumul migdar وأنزله منزلة القرب منه سبحانه وتعالى اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سبب القوي إلى المقام الأرفع huwa ismati huwa urwati fastamsiki ya nafsu bil majdil azim mil amna'i amma ba'du. Sedaya para anak cucu Rasulullah sadatinal alawin malar muka keraben along polong sarang para habaib ningkak dinto aneka titi pelantara dan kula sarang sambian bisa apolong sarang Gusti Kanjeng Nabi pakki ning padang maksyar bencuken ning swarga amin Allahumma haisu qala nabiyukum sallallahu alaihi wasallam al mar'u ma'aman ahab orang bekal epa kompol sarang orang se'e cintain malar muka kak dinto bukti cokon sampean cinta deka para anak cucu Rasulullah bagi epa kompol sarang Gusti Kanjeng Nabi amin Allahumma dikala pagi ning kuburan buh cerita molot nih kan pon kula oleh tugas hall abid dikiri cerita hall bila Allahumma sallallahu alaihi wasallam dereng kok terus tahu ki buru ngaji napa bunten ke Bib Drahman di. Tanya si bisa oleh hadiah cecen bi aing. Pertanyaan pertama. Tanya aku lah si bisa jawab angkat tangan. Mik siapa ki? Gempang bi pertanyaan nak mun ngaji oning. Gelak bada setong nabi setero jadi umat aku Gusti Kanjeng Nabi kira unten nah, pertanyaan anda sebelum soal selesai dilarang mengangkat tangan nah, pertanyaan dia siapa setero jadi umat aku Gusti Kanjeng Nabi ben siapa tetangga Nabi Brahman setero jadi umat Nabi Sulaiman nyaman siapa yang bisa ayo maju. Sapa nabi setro deti umat Gusti Kanjeng Nabi ben sapa tetangga Nabi Drahman setro deti umat Nabi Sulaiman pola nasoki angkat tangan aja bisa angkat tangan aja bisa mik di memik siapa yang bisa ya ya dia bisa bini di memik budi memik dia ayo kang cengkol kok kemarin punya beda sama kau duduk ke kalau aki kunteng ketok pada apa duduk di mana
Ada ya. Ada. Waduh remeria. Langsung wira. Yung. Siapa nyamana Nabi nah? Nabi Musa. Eh. Jon kok apri. Tetangga Nabi Abdurrahman siapa nyaman? Siapa? Kak Sakran. Cik tanya ke Nabi Abdurrahman kok, "Bib. Engko lek pagi kok." Kiai salah kok opain, kurang ajar kok. Nabi Abdurrahman. Tetanggane sampean siapa nyaman Kak Sukran, Sakran. Salah. Si tepak Kak Siran lah. Para ibrine surban niku. Kak Siran, Kak Sukran. Ro tetanggane beken lho yu. Ngaji ketek lah. Mik siapa lagi kok malah pertanyaan? Udah rem ini dia. Allahumma shalli Muhammad. Kamera action. Wih, kok tuh letter tak baju sedih kena. Haha, tapok colon biko bareng. Allahumma shalli ala Muhammad. Edeng lagi. Para hadirin, para rabu, saya pamulja surah Allah subhanahu wa ta'ala. Kula abahasa hol. Kadinto peringatan maulid Nabi besar sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hol. Sayyidil Habib Alwi bin Abu Bakar bil Faqih. On. Cerita bangsa bil Faqih. Allahumma shalli Muhammad. Sebelum ngaji, beri nak kabar kada. Ambian dateng ke Kadinto, debuna para ulama, sobung orang sedeteng ke hol, orang soleh, para habaib, kiai, belina Allah, kecuali sampian ionceng bi habaib Kadinto. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Berarti sampian makin ionceng sarang para habaib. Insyaallah mulai datang ke Kadinto awama alimta bi annana ahlul wafa wa muhibbuna lazala tahta liwana. Apa kalian tidak tahu kami, mereka para alawiyin mengatakan kami adalah anak cucu Rasulullah yang pinter membalas budi. Saya datang ke para habaib anak cucu Rasulullah tak pleman kecuali teka hajat insyaallah. Amin. Sendi otang malam moga tulip ona kor alako boy iya make Habibnya otang lagi iya. Allahumma shalli ala Muhammad. Si ceramah kita pun Allahumma shalli Muhammad. Ini ngaki ngaji sekejap lagi bu pak sampian datang ke hol Kak Dinto yonceng lho mon yonceng Kak Dinto pasti pada berkat tak melo berkat arwah sampian melo. Kini apa raja? Kini apa raja berkata? Raja di rumah. Aduh, raja entang andi. Tak percaya sentimen maren lah. Main ngak panitia tahun lembok bulan lupa berkata lah. Ada iya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada lagi. Sampian datang Kak Dinto secara dohir. Secara dohir oleh berkat sampean. Aneka sing ngonjeng ku kombo ya Habib Muhammad. Apa boleh Kak Dinto, Habib Alwi, Habib Abu Bakar, benda to datun Kak Dinto. Pas datang ke Kak Dinto, atene tae kenyang. Tae pa kenyang kelaban rahmat Allah hasya wa kala tak kira. Insyaallah si datang ke Kak Dinto tak pleman kecuali atena epa terak ben Allah, epa udi ben Allah, epa cinta ke ulama, epa cinta ke Gusti Kanjeng Nabi, epa selamat dunia akhirat, e sepora tu sana. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Aneka mun sambian dateng ke Kak Dinto keng bedek kenga. Toj ha ha ha. Bu ibu jaran lah. Nyabis ke bupati bedek jaran lah. Egi tenggi. Bedek prosedur. Mun langsung masuk. Yo aja bi. Nur Salim. Benar.
Iya, Nur. Saya nangis, Nur. Iya. Itu saya gini, Nur, ya. Neng-neng jong, nangis ungkuan deh, Iwan. Keroyok bi kan jenen Nur Salim. Ada apa kita lebih negakin, Nur? Selasa. Tepak, Nur. Cik bobo, Nur. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon kula sekecek we, pon malam nika kula sekecek we. Edi ngaki. Bu Pak Montro ngaji ka habaib ke kiai, ziarah ka asta ane ke beda syarat tak. Iki beda syarat tak. Mbian ziarah ka asta tengki, ziarah ke mahkamah aulia, para habaib, para berina Allah, ini ada syaratnya. Dikatakan oleh Al Habib Ahmad bin Hasan Al Attas. Siapa saya debu? Habib Ahmad bin Hasan. Debu na Habib Ahmad bin Hasan Al Attas. Siapa orang? Setro teka hajat Allahumma sholli ala Muhammad. Setro hajat teka akibat Allah bencukan oleh kebagusan dunia akhirat mon entar kering soleh otab ziaro ka astah kotu neku dua perkara dua gebe sangona ziaro orang soleh setung apa sih pertama husnuddon apa sih pertama dengar kiai bahasa. Mon ziaroh yang soleh kau tu angkui husnudon. Sampian mon husnudon, ziaroh ke astana orang yang soleh maka ikabula kiai hajat. Siapa orang setan di husnudon prasangka bagus, maka ziaroh ke astana gusti kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tak kira terima apa saya niatin sereng sampian. Mon tak andi senyamana prasangka bagus otabe husnudon. Dabun Al-Habib Abu Bakar As-Sigab adabu. Apa dabuna? Sahib husnudzan la yakhib wa in akhta. Orang mun andi prasangka bagus. Makilah salah, diterima. Kor husnudzan, makilah salah, diterima. Dabuna ulama, husnudzan itu adalah cairan ajaib. Husnudzan itu adalah cairan ajaib yang tidak ditaruh kepada sesuatu kecuali menjadi baik. Walau seboran make esabe ning mancok mancok bisa jadi emas. Perjaje? Engko tak perjaje mun mancok. Coba kor husnudzan nimbi sampean jadi bagus. Bagus. Keng sampian tak di husnudon tak diterima. Ziaroh dari ujau dari Sumenep entar ka asta kiai kemah aja. Kecoba ting depan langsung ngocak be. Mak deh ya asta nek Hamid. Deh deh ya tu. Con ko mapan ngak asta teng kita doh rumah be. Orang montar ngak nek kebaikan Allah. Pleman tak nyambi apa. Kenapa? Di prasangka coba. Pahami? Montro teka hajat, kabul hajat oleh kebagusan dunia akhirat. Si pertama munziaro ring soleh, kotu napa husnudon. La yahib wa in akto tak kira rugi, makelah salah. Kol asango husnudon. Kula pernah cerita tak papa iulang boleh. Lamba beres setong orang mbak. Entar ke setong jai, melikum ge, kum lam jong. Beda napa? Kak dinto abdina. Anu otang jek benyan pas kini masalah jek benyan kak din tuap setina teruanu oh ziarah jok ziarah kan ngetin astateki bisa sekilo terus iki kasab ada bujuk nyaman bujuk kene jok iki nah ban bisa ziarah maca yasin mare maca yasin ban ngalak bisa ya onta lagi kebudi lah tau saya congok ban jalan insyaallah beri kempang ban rejekene jok iki ampun iya malaki nyare dari astatengki segilu yang tak ada deh, cek sehari lho contoh deh gue laku apa sih sehari di mau bujuk kenek jan habib carpak terkem cek deh kebikoban contoh hari ya ting depak di mau bujuk kenek jan deje cek reng-reng coba tak tahu deje lauk masuk ke Sumen bingung di mau berat di mau deje pas beda ngasta gini beee ria-ria ning tengah nur ya hari iya pola akhirnya ngocak ya Allah baru kena bujuk kena ya Allah patka hajat minta apa saya ya Allah saya rame-rame tak apa-apa ya Allah korongan ya Allah
Akhirnya apa? Akhirnya ampun, ngalak besek yang tak lagi buru. Laguna subhanallah ibri jalan bi Allah tak ika sangka. Nemu jalan, nemu jalan, nemu rezeki soki. Dupa ka oring, dupa cerita ka oring, banyak. Taker aneh kasih biasa nak ada orang ziarah eka beki gubah. Banyak orang ziarah, banyak orang jualan. Akhirnya oleh telur tahun, sendi tanah dari Malaysia datang. Pas ngocak, der. Ada apa dia? Bu, ada benda astaki buru etemu aki. Neng kantone ka benda bujuk kene. Benda bujuk kene, ada tang tanah. Bu, Allah anu aki wakofo, enggak tak bisa. Beliau, enggak. Bantau, arwah benda bujuk kene. Bu, apa? Arwah tang patek, mate kau purisa. Arwah tanpa patek rua colon mati pak bubuk ring sekampung sambian area bujuk kene banyak situ kak hajat kemudian ngocak pak area tang tanah siapa sih ngocak arwah si pertama datang dina siapa arwah can siapa bang bocan kiai rua celok kiai nak esto esaria kita oninga bujuk kene neka nengkir lao aneka nengkir deje salah ziaroh ting ekale bi sohibul bet ning dalem bede bangkena patek bede bangkena pak mak bisa kabul hajat bib husnuddon sohib husnuddon la yakhib wa in akhto orang yang di dalam dirinya punya sifat husnuddon tidak akan rugi walaupun dia salah saya datang kakak dinto oleh macam-macam beli saya datang kakak dina ah, wajib nggak ada cuan kok me, wah budak apa lambunnya temate dia. Nah, beda sih oleh si kuning ane. Beda sih dia tengkak adin to pelka ka ilmu. Di mahabib lo si lampi coklat terus si getok lagi di mah pelka. Ha ho, tebang banget kan gentengan kok jom. Telkok reng. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus lagi nih, ini lagi. Dikatakan husnudzon adalah cairan ajaib tidak diletakkan kepada sesuatu yang jelek kecuali menjadi baik. Jadi montro ziarah yang soleh entar pengajian si pertama husnudzon. Makanya sampean tak paham keceramah negi aena bahasa Inggris bahasa Libanon bahasa apa kor sampean husnudzon paparingna Allah sampean oleh kor situng si pertama sanguna husnudzon. Nomor dua apa niat si bagus niat si itu buahki husnudzon kak dinto engak cairan tidak ditaruh kepada sesuatu yang jelek kecuali jadi baik. Si kedua apa niat si bagus? Niat si bagus mau datang kak dinto dia pun aku setiap kenyang nabi innamal a'malu bin niat. Orang kak dinto datang tergantung niat. Faman kanat hijratu lid dunya yusibu au imratin yang kiwa fa hijratuhu ila ma hajaru ilai. Datang kakak dinto kun niat apa nyari dunia atau berek lerek memora nemu judu maka fahijrotu ilama hajaro ile oleh reng dini oleh bc keng faman kanat hijrotu ilallahi wa rasuli datang kakak dinto karena niat ka Allah ka gusti kijing nabi ka aulia Allah tak pleman dari kak dinto kecuali sedaya paparing Allah ibu kiga sambian amin Allahumma jadi mau datang kakak dinto sangonnya beredu situng kipeneka husnud husnudzon kak dinto cairan ajaib tidak ditaruh sesuatu kecuali jadi bagus. Yang kedua niat yang baik. Ada buah kiniat niat kak dinto kelaben niat apa sesulit mulus bi Allah. Niat kak dinto mamulus jalan. Kor niat amapan jalan mulus makelah jalan tol ngantol. Kor si penting andi niat si bagus.